konbanwa minasang, selamat malam sobat-sobat dan susu. Hope gaming kita balik lagi ke game Idle Hero. Jadi gimana? Armor, assault, susu semua, apakah susu semua sudah memutuskan untuk main atau enggak? Gue cuman sebelum kita masuk ke video hari ini, gue cuman pengen bilang ya, tadi gue udah sempat ngobrol juga sama Suhu Six Samurai di Discord. Dan ya, kayak gini. Kalau Suhu-Suhu itu merupakan player baru ataupun punya akun baru, pengen ngecoba tim-tim yang baru gitu, itu untuk dapetin kotak artifak adalah hal yang paling utama ya. Untuk dapetin kotak artifak aja itu merupakan hal yang fokus ya, fokus utamanya untuk ngejar kotak artifak, bukan ngejar kotak sublimasi ya. Jadi dengan 2000 gems terus dengan 100 Prophet Orbs bisa dapat satu kotak artifak, itu udah merupakan suatu tawaran yang bagus banget ya. Kalau menurut gua, untuk teman-teman yang baru bermain Idle Hero, kejar. Soalnya dulu itu kita harus make banyak banget Prophet Orbs untuk dapat satu kotak artifak. Sekarang dengan minimal pakai 100 Prophet Orbs dengan 20.000 gems bisa dapat kotak artifak, itu udah merupakan penawaran yang sangat bagus dari game Idle Hero ya. Tapi kalau untuk suhu-suhu yang udah mid game, udah pertengahan, yang udah punya cukup kotak artifak, yang sekarang lagi ngejar sublimasi, kalau menurut gua, dan susu tidak punya gems plus tidak punya proper tops yang cukup, menurut gua mendingan skip. Sebagus-bagusnya event ini, tapi kalau emang buang-buang proper tops, mendingan tidak usah ikut ya. Dan juga gua setuju sama pembincangan Suhu Tepung dan Suhu Sensei di Discord. Mereka mengatakan, mereka bilang mendingan kita tunggu main Imps Adventure, bukan Imps Adventure ya, Fantasy Factory sampai hari terakhir alias hari Kamis. Nanti di situ kan ketahuan kita butuh berapa poin. Kalau emang bisa ngejar kotak sublimasi, baru kita kejar kotak sublimasinya itu di hari Kamis alias hari terakhir, dimana udah main Fantasy Factory, udah dapat semua poin dari Fantasy Factory, tinggal ngitung kurangnya aja ya. Itu yang gue setuju dari si Suhu Tepung dan Suhu Sensei. Yap, jadi itu dia tadi pembahasan tentang Armor Assault. Gue cuman ngasih informasi, gue cuman berbagi saran ya, berbagi saran dari suhu-suhu yang lain. Tapi kalau emang suhu-suhu pengen banget main gitu kan, itu mah tergantung suhu-suhu sekalian ya. Itu akun punyaan suhu, material punyaan suhu, silakan. Kita cuman ngasih saran dan rekomendasi aja. Oke, kita langsung masuk ke tujuan utama dari video minggu ini, karena kita hari ini hari Jumat, berarti Tower of Oblivion datang lagi ya, dan kita akan membuka depth 11 hari ini dengan akun gua. Kita akan coba depth 11. Kemarin kita udah nyelesain depth 10 dengan lumayan mudah menggunakan si Star Swordsman Mockman. Sekarang kita akan maju ke depth 11 karena tadi gua berhasil naikin elu sampai 67 dan sekarang kita kekurangan spirit lagi ya. 53 miliar spirit pun kurang karena satu naik level butuh 69 miliar. Gila emang ya. Tapi ya sudah, kita langsung ke Tower of Dream. Apa yang dibutuhkan? Olivia. Oh, kita punya Mystic Fairy Freya, Fiona dan Ignis. Kayaknya kita bisa melakukannya ya. Kayaknya kita bisa. Kita tinggal perlu Ignis itu. Gue pengen Ignis ngasih Demon Bell. Kita pengen Ignis pakai Demon Bell ya. Brother, wahai para Transcendence gua yang pakai Demon Bell, tolong. Alora, kamu pakai ini ye. Yep. Kita membutuhkan Demon Bell di Ignis ya. Mana Ignis gua, biar Mockman kita bisa ngasih attack active skill di 2 ronde. Okay. Sip. Kita butuh elu dan kita butuh, kayaknya gue gak perlu kamu deh. Ya. Kita pakai Ignis. Ignis Y. Okay. Ini terlihat bagus. Kita punya 3 up dan 3-3-nya gue suka, jadi cus. Harusnya gue pakai Olivia dengan Demon Bell juga sih, bisa kayaknya. Ya, gue suka banget ya sama Star Swordsman Mockman. Cit, aktif lagi. Gua bakal pakein Olivia dengan Demon Bell lagi. Siapa yang pakai Demon Bell gua berikutnya ya? Kamu ya, brother. Sister.
Kamu pakein ya, kamu pakai itu aja dulu ya, Olivia. Olivia, kamu pakai Demon Bell. Sepertinya menarik. Oke, kita langsung ke Tower of Oblivion. Sip. Gue suka banget Demon Bell. super tanky, brother. Kita bahkan gak make Doom Terminator full kan di sini. Sat. Oke, sip. Kita udah menang pasti. Satu ekor Eloise nggak bakal bisa ngalahin kita, apalagi kita bawa Vesa di sini. Iya. Yeah. Dia memang tanky ya, hero ini memang super duper tanky, tapi iya, yeah. Sorry banget ya, sister. Kamu nggak bakal bisa ngalahin Star Swordsman Mokman gua. Sat, cacat. Boom. Gua pakai batu apa ya di Mokman gua tuh? Gue benar-benar lagi ngumpulin aja. Gue tuh ngeliat di Discord Suhu pada ngejar Mokman. Ada Suhu siapa kemarin? Kanap Azosa, dia dapat kopian Mokman yang bagus yang 5.000 gitu. Gue benar-benar lagi ngejar Mokman A ya. Gue nggak tahu kapan bisa beli, tapi gue lagi ngumpulin. Gue benar-benar lagi ngumpulin Starry Gems buat bisa beli Mokman yang A. Karena nggak mungkin kita bisa dapat Mokman A di Soul Awaken ya. Gue udah ragu, jadi kita akan beli aja. Jadi gue bakal kumpul terus, entah kapan bisa, tapi kumpul aja ya. Gue selalu suka sama hero ini. Nih Gastine bro, bahaya banget itu Gastine. Dia nggak bunuh Gastine dan Gastine ngejar dia. No. Gacin ngejar Mokman. Sat. Oke, sip. Oh. Gua benci banget ngelawan Gacin atau enggak Annabelle atau enggak Amandra ya. Mr. Tara. Sat. Oke, mereka memang tanky ya. Tara 6 biji kalau lagi ngumpul, lagi kumpul kebo itu emang tanky banget. Tapi ya nggak bakal bisa ngelawan Mokman kita ya. Apalagi kita punya Aspen dengan Ruby Scepter, kayaknya ini bakal lancar juga. Iya, gue cuma tinggal nunggu Nightmare aja sih kayaknya. Ya. Tara memang gila ya Tara. Thank you banget sih Tara. Mokman. Bahaya. Rogan ada 2. Kita kalah speed, guys. Kalah speed. Padahal Mokman gue pakai batu speed loh. Speed. Speed crit loh, tapi tetap kalah speed sama Rogan 2 biji, ya sudahlah ya. Yap. Dead you. Aduh, tebal semua ini, brother. Sat. Ih. BTW, pada Susu, Tower of Dreamnya udah pada sampai lantai berapa? Depth berapa maksudnya? Depth. Olivia, gue kok gak nyerang dari tadi? Sip, mati kalian. Yes, baby. Yep. Oke, Vesa benar-benar versatile banget. Thank you. Dia udah gak bisa nge-kill, one hit one kill sekarang ya. Kayaknya gue harus ngecek Star Spawn deh. Meme. Yap, tinggal Woldex seorang, dia kena Fear. Kasian banget, dia gak bakal bisa nyerang, dia gak bakal bisa kena active skill. Aspen sekarang GG ya, Aspen memang ya. Gue pengen ngecek Star Spawn gue ya. Galactic 3, lu bisa dinaikin? Enggak. Sekarang gue pengen naikin siapa? Lu kan? Yep. Masih bisa dinaikin, sip. Kita punya Star Spawn Core-nya. Star Spawn. Iya, kita punya Star Spawn Stone, tapi kita gak punya Dust. Kita lagi kehabisan Dust. Ih. Parah.
Gak apa-apa, lanjut. Tower of Dream. Ada Gastin lagi. Moga aja kita bisa bunuh Gastin ronde pertama. Nah, begitu. Begitu, baru bagus. Sip. Oke. Good job. Ya, lu sendiri lu gak bakal bisa ngapa-ngapain ya, jadi... Vesa, Vesa, gue suka banget sama Vesa ya. Shieldnya dia itu bagus banget. Homsiang. Menjadi masalah Homsiang. Homsiang tuh tebel ya soalnya. Tapi dia gak setebal Homsiang di Void Campaign. Homsiang yang ada di Void Campaign tuh bener-bener levelnya kayaknya berbeda jauh ya. Udah tebel, speednya juga lebih cepat daripada kita ya. Next, CC team ya, Twine dan Dove. Gue bener-bener pengen nge-build tim Oberon, tapi udah gak bakal bisa ini ya, tim Oberon. Oberon tuh bagus banget dulu. 6 Oberon tuh bener-bener GG. Tapi, yeah. Sip. Next adalah tim akhir ronde, tim Mark nih ya, tim Mark sama tim akhir ronde damage. Tapi sayang banget Forces terlalu lembek. Tapi benar-benar ya Forces tuh jangan disepelein. Satu kali kita kena ulti, kalau kita punya banyak buff meledak lah kita. Ini tim apa ini, ha? Tim Block? Iya, tim Block. Ini tim Block, bro. Sat, dadadadad. Bunuh Penny, thank you. Bunuh King Barton. Bagus. Itu timnya tuh bukan block sama counter. Timnya tuh kayak kalau kita nyerang mereka, mereka akan melakukan sesuatu kepada kita. Itu tim yang tadi. Oke, dan yang terakhir kita punya Kathuga dan Eos. Tim apa nih? Tim Burn ya? Tim Burn. Oke. What? Eos lebih cepat daripada kita. What? Eos lebih cepat, guys. No way. What? This is crazy. Eos lebih cepat daripada kita, guys. What? Wah, nightmare ini bakal aneh. Nah, ini dia nih. Kalau udah masuk nightmare 11... itu kita harus milih. Kita harus milih yang mana yang perlu kita hilangkan. Cuman satu ya. Yang pertama tuh Demon Healing. At the end of apa? Mereka akan nge-heal 15% dari HP yang hilang. Increase all damage. All enemies holy damage. Holy damage-nya mereka meningkat 50%. Armor break meningkat 50%. Kita pengen apa ya? Kita pengen hilangkan apa ya? Demon healing kayaknya gak menjadi masalah. Coba kita select yang ini. Yap. Battle. Ya, mereka lebih cepat, guys. Oh no. Sakit. No. Please no. Ignis. Jangan bunuh mokmen gua. Sat. Boom. Halo, orangnya masih hidup. No. No. Damage dealer kita mati. Tapi kita masih punya Vesa sih. Dan kita masih punya Aspen. Itu yang jelek dari Vesa ya. Ultinya tuh terlalu kemana-mana ya. Gak fokus si Vesa. Kita pasti kalah di sini soalnya kita cuman boleh sampai 6 ronde kalau gak salah ya. Di Nightmare 1 kita gak boleh sampai ronde ke-7. Iya bener banget. Oh my god. Mungkin kita ganti Armor Break.
Mokman, lu harus Mokman bro, lu harus. Oh my god, dia bunuh Olivia kita. What? Gak sakit itu bro? No. Ayo, pengorbanan Ignis. Bro. Bunuh Queen, yes, thank you. Kita masih punya kesempatan kalau kayak gini. Mystic Fairy Freya mati. Oke, tapi kita masih... Oh, wait. Mau bilang, wait, kita masih punya Mokvin. No. Sakit. Oh, no. No, what? Sepertinya kita harus menyingkirkan Olivia dari tim. Olivia, kamu tidur dulu bentar ya. Kita akan bawa. Ini hampir mati bro. Enggak sakit. No. No. Okay, kita punya mystical fail. Sip. Okay, masih bisa bertahan. Enggak sakit. Tidak sakit. Shoot. Stupid queen. Kita bisa menang apa enggak ini? Oh, dia ngeblok ultinya sword flash. Elena so good, tapi gue gak tahu kita bisa menang apa enggak. Oh my god, dia ngeblok semuanya dari sword flash. So good. Elena so good man, tapi gue gak tahu kita gak punya damage dealer sekarang. Kita gak punya damage dealer, we don't have damage dealer. Mungkin kita harus bawa full kan di sini. Depth 11... Beda banget ya, Elena gak ada Elena, Elena sama ada Elena. Oh, kita perlu damage dealer ya. Yep. Ignis, lu kita harus bawa begini ya. Kita harus bawa begitu, jadi okay. Dia gak ada sakitnya sama sekali. Mokman gua bro. What, Mokman? No. Semoga aja ultinya full kan sakit ya. Wait, Mokman mati. No, full kan, what are you doing? Okay, kita masih punya kesempatan dari Vulcan ya. Kita masih punya kesempatan sama Vulcan di sini. Jangan dulu sedih. Kok Elena tanki banget ya, sumpah. Kita masih punya kesempatan sama Vulcan kalau dia ngasih energi. Jadi kalau dia ngasih aktif skill maksudnya ya. Itu si Elena memang super duper ya menurut gua. Okay, kita tunggu ulti dari Vulcan. Semoga sakit ya di sini. Vulcan, bro. Please, bro. No. Stupid Vulcan. Mungkin kita coba yang lain dulu. Kamu apa? When enemy HP is lower than the first time, there is a stun all allies. Jangan stun bro. Three damage 50%. Yep, itu yang harus dihilangkan. Ini ada transcendence gak sih? Ini gak ada transcendence. Nightmare 3 gak ada transcendence lo. What? Why?
What? Oke. Okay. Kayaknya gue salah milih yang tadi. Gue salah pengertian apa gimana? Oke, okay, sip, sip, sip. Oke, okay, Vulcan memang sakit. Tapi entah kenapa yang tadi nggak sakit-sakit ya. Kita selesaikan Nightmare 3. Sekarang Nightmare 2. And all enemies attack 120%. At the beginning of each battle. Kayaknya gitu yang harus kita hilangkan ya. Di setiap battle mereka naik attack-nya 120%. Gila aja ya. No, apa itu? Sama sekali gak sakit. No. Buset dah. Sat, 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 sat. Oh, apa itu Mogman? Mogman not good. Tapi kita masih diselamatkan sama Elena dan Vesa dan Mystic Fairy Freya. Jadi, tuh lihat. So good. Mystical Veil memang bagus banget ya. Sat, 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 sat. Boom. Oke. Okay. Amenra dead. Bagus, 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 bagus. Oke. Okay. Transcendence-nya mati satu. Iya. Yeah. Kayaknya kita bisa ngelewatin ini. Kita masih full heal, kita masih full shield. Jadi kayaknya ya, gua enggak ngelihat kita kalah di sini ya. Oh my god. Good Vulcan, good. Oke. Okay. Sip. Nightmare 5. Ini pasti mereka lebih cepat daripada kita karena mereka punya Rogan. When any hero dies, all allies take damage equal. No. Ini jelek banget, Demon Outburst. Itu dihilangkan. Kita tidak mau itu ya. Masa kita harus dapat damage juga? Wait, kalian jangan ngejar. Bunuh Rogan. Thank you. Thank you God. No no no, jangan bunuh Elena gua. Dia yang paling penting di sini. Oke, okay, kita dapat shield dan kita dapat mystical veil. Good. Sip. Gua senang sama ultinya si Vulcan karena dia bisa ngilangin dodge-nya si Sword Flash-nya ya. Oke, kayaknya kita menang di sini ya. Bukan kayaknya lagi, fix kita menang di sini. Lihat aja kita masih punya nyawa full, dodge full, dan shield full, dan yeah. Oke. Okay. Permasalahannya cuma di Nightmare 1. Sekarang kita ke Nightmare 2. At the beginning of each battle, increase all enemies attack 100. Ini juga bahaya nih. Increase. Dan mereka punya... Gue hilangin apa? Gue hilangin Elena ya? No. Gue pengen dapat ulti dua kali. Maybe. Mungkin. Kita gak punya aura. Itu ulti yang jelek banget dari si Mogman. Apa maksudnya? That is so bad. Itu ulti terjelek. Masa cuma dua kali dia nyerang? Okay, bunuh satu. Wah, tetap mati kita. No, nggak ada damage dealer. No, nggak ada damage dealer. Yep. Apa itu, bro? Apa yang barusan kamu lakukan? Aspen gua mati. Oh my god. Ignis kena fear. Oh. What happened? Okay. Wait. Vesa mati. No.
Ih, bisa nggak kita menang di sini? Sat, 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 boom. Wait, 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 wait. Ya, menang. Yes, otokel. Oke, semuanya tinggal di Nightmare 1. Apa gua salah pilih ya? Armor break 50%. Bahaya banget itu. Holy damage. Stress. Mungkin kita masih butuh Ignis biar dapat dua kali aktif. Soalnya mereka tinggi banget. Oh, tapi kita punya Elena sekarang. Yep, yep. Sip. Vulcan dapat ulti lagi. Tolong jangan bunuh Ignis. Itu kenapa dia cuma ngasih ulti dua kali loh si Swordsman Movement gua. Bad. Kita punya damage gak sekarang? Ada batas ronde soalnya di sini. Apa-apaan itu, Mokman? What are you doing? Oh. Buruk sekali, brother. Mokman. Oh my god, dia udah rubah state-nya jadi biru. Aduh. Susah. Gak ada damage. Si Mokman gak ada ngasih sat. Kayaknya kita perlu damage dealer. Oke, bunuh satu. Ouch. Langsung mati Ignis gua. Oke, kita dapat mystical veil. Tolong bunuh. Thank you, dari tadi dong. Bro, jadi sekarang Vulcan bisa. Yep, oke. Ini terlihat lebih bagus. Jauh lebih bagus ya. Yeah. Oke, dan kayaknya kita bisa lolos deep 11. Yes. Thank you. Deep 11. Tower of Dream selesai. Thank you. Ya, dapatnya. Iya sih, biasa aja sih. Kayaknya gak terlalu jauh berbeda. Oh, batu kayunya ya yang semakin banyak ya. Jadi, thank you banget. Dead 11 selesai, diselesaikan. Tapi gue rasa Dead 12 bakal jadi susah banget ya. Dead 11 aja kita udah kesusahan kayak gini. Dead 12 pasti bakal lebih susah daripada ini ya. Jadi, ya. Gimana dengan Tower of a Dream susu sekalian? Silahkan di komen di bawah. Oh. Apa ini? Yeay. Sip. Jadi ya, untuk Armor Assault silakan berkomunikasi dengan susu yang ada di Discord. Yang gue cuma bisa bilang adalah kalau memang susu dari baru player yang baru, silakan main. Kalau punya 100 Power Ops dan punya 20.000 gems, silakan main. Tapi kalau susu yang mid game yang pengen ngejar kotak sublim, mendingan susu semua skip. Itu cuman rekomendasi dan saran dari Hope Gaming. Tapi memang seluruh permainan itu kembali kepada susu sekalian. Jadi oke, thank you udah nongkrongin video kali ini. Semoga terhibur dan tetap sehat, semangat, tetap have fun main semua game yang kalian suka, termasuk Hope Gaming, Idle Hero, dan tetap like dan subscribe channel gue. Ditunggu video-video gue selanjutnya. Bye-bye.